Suasana haru dan bahagia dirasakan ratusan warga saat tengah berkumpul di depan sebuah rumah mewah di kawasan Bojongkoneng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka saling berpamitan dan berpelukan satu dengan yang lain. Informasi yang beredar, warga tersebut berasal dari dua RT yang diberangkatkan umroh gratis oleh seorang pengusaha properti. Sang pemberi dana bernama Haji Agus Suhela mengaku memberangkatkan kurang lebih 1.000 warga asli Bojongkoneng dengan bertahap 60 orang setiap tahunnya. Sempat tertunda akibat pandemi, tahun ini Haji Agus mendanai 113 warga untuk berangkat umroh.